Halo Mbak, halo. Ini 2 meter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau untuk dalaman bebas sih Mbak, pokoknya ini kan nggak kelihatan. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Masya Allah cantiknya, terima kasih. Doain saya ya Mbak, semoga lahirannya lancar dan babynya sehat, amin. Sama dari raja Mbak? Sama dari raja? Kadang kemasukan. Nanti kemasukan bedak-bedak ya. Karena kan Mbak Nica kan kalau ngasih bedak kan cover kan. Jadi kalau ini nanti kemasukan malah dilepas. Sukses selalu ya Pak, amin. Mirip Kris Dayanti ya, terima kasih. Kayak boneka, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Gimana Kak Khadijah? Kak Khadijah lagi istirahat duduk. Kak Khadijah kapan lahirannya? Mohon doanya ya. Mirip KD, terima kasih. Sambil nunggu antrian vaksin atau Kak Khadijah, kuy. Semangat. Kak Khadijah, salam kenal dari Sumeneb, sehat selalu dan babynya lancar persalinannya nanti. Amin, terima kasih. Di mana ini Kak? Kalau di Malang. Jadi ada sana gitu. Kadang kalau orang yang cantik enggak dikasih ini, ya itu dimajukan tapi alis ketutup. Tapi kalau dikasih ini. Kak Khadijah semangat. Terima kasih. Salam dari Bima NTB Kak Khadijah. Waalaikumsalam. Semangat Mbak Adi, terima kasih. Bismillah, semoga kalau pas nikah bisa di make up-in sama Mbak Khadijah. Amin, amin. Ya. Kalau apa, di sini kan kelihatan lebar. Tapi kalau di pas ini aman. Tapi kalau wajahnya yang tulis-tulis itu ya aman-aman aja, nggak bisa dikasih. Kamu, Pak. Kak Khadijah, salam dari Madura, waalaikumsalam. Kak, kalau melatihnya, apa Kak layu kalau dibuat luar kota? Insya Allah enggak. Bawanya pakai styrofoam dikasih es batu. Nanti kalau pas di lokasi, ditaruh di kulkas. Alhamdulillah sejauh ini enggak pernah layu kok. Walaupun ke luar Jawa juga enggak layu. Tinggi oke. Nah kalau ini dikasih ini kan walaupun ini dimajukan kan ini tetap kelihatan alisnya, soalnya ada ini. Yeah.
Bismillah, semoga acaranya lancar ya mbaknya, amin. Masya Allah Kak Khadri cantik sekali, yang di make up sehat selalu ya Kak. Amin, terima kasih. Halo Kak, salam dari Semarang, semoga sehat terus semuanya, amin. Kalau satu paket itu sama rias mertua sama maten kecil kah Kak? Iya. Halo, salam dari Makassar. Halo Makassar. Khadijah sehat-sehat ya, suka mikir sendiri. Aku tuh kok bisa bumil udah gede masih ya keluar. Masih ya keluar kota. Laren sayang, kayak dang lahiran normal, procot-procot, ala-loro, amin, amin. Kak, kalau mau ikut privat belajar make up berapa ya, Kak? Langsung cus ke admin ya. Buka profil, ada linktree, bisa chat admin 1 atau admin 2. Make up by tim atau Kak Adij? Kak Adij. Siapapun akan disulap sama Mbak Khadijah. Terima kasih. Hairdryernya belum ya Kak, belum selesai makeupnya ya. Halo Kak, salam dari Balikpapan. Halo Balikpapan, Masya Allah. Salam dari Pasuruan. Halo Pasuruan. Masya Allah cantiknya. Terima kasih. Masya Allah Kak Khadijah udah cantik. Cantik, jago cari duit tuh, menginspirasi sekali. Masya Allah. Kak Rias plus dekor berapa? Cus, langsung hubungin admin ya. Salam dari Purworejo Kak, halo. Lancar lahirannya ya Kak Dija, amin, terima kasih. Pernah ke Pandeglang Banten? Banten pernah. Kita bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya guys. Kak, salam dari rumah kakak. Semoga bisa dilihat kakak, semoga dilancarkan rezeki, diberi kesehatan ya kak, sama buat mak manten, amin. Sehat-sehat ya tuh ibu dan adik bayi, amin, terima kasih. Bismillah, semoga nanti bisa di make up sama kak Khadijah, amin. Salam dari Malang Kak, halo. Bibi. Iya, Bibi. Prestis tanya ke admin ya Kak, benar sekali. Salam dari Banjarbaru Kalsel, halo. Halo, salam dari Boyolali, semoga sehat selalu Kak Dija and tim. Amin, terima kasih. Kalau pakai cadar bisa. Pokoknya bilang dulu ya. Salam kenal Kak Khadijah, saya Diana aksesoris impor, pengen banget pipi sama kakak, halo. Kak Khadijah mau tanya dong, yang make up selalu Kak Khadijah kan, bukan anak buah kakak. Selalu Kak Khadijah kok. Pernah ke Brebes Kak, pernah. Salam dari Semarang Kak, halo. Kepo sama anaknya Kak Adik, besok lebih mirip ke abinya atau umahnya. Saya juga kepo kok guys. Kak Adik koka apa? Koka itu kayunya.
perahu Nabi Nuh yang kuat. Jadi semoga bisa sekuat kayu itu. Tak kira penjelasanku salah kaget. Emang bisa ke Brebes? Bisa, bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya guys. Salam dari Kediri, halo. Umanya cantik, abinya ganteng, duh gak kebayang anaknya secantik apa. Salam dari Bali kak, halo Bali. Pokok ndak luar Indonesia ya kak, bisa kalau ada yang ngundang ke luar Indonesia bisa. Kak kalau mau make up adat Korea gitu pakai handbook bisa nggak kak? Bisa. Kak Adi gak enakku, semoga biar cepet hamil. Amin. Ada paket-paketan, ada. Langsung cus hubungin admin ya. Bismillah, semoga nanti Nika bisa di makeup Kak Adija. Amin. Bismillah, semoga terwujud. Kalau Kak Adi cerairan, siapa yang rias kakak? Kalau Kak Adinya udah bisa ngerias, Kak Adi sendiri kok guys. Salam dari Jogja kak. Halo. The power of the meal, semangat bu. Terima kasih. Mantep lah pokoknya cantik. Kak pernah make up ke Tulungagung? Pernah. Mantannya sekilas kayak Sarah istri Damian. Setiap hari make up basicnya udah cantik tambah di make up sama Khadijah jadi makin cantik. Masya Allah, Masya Allah. Pernah make up ke Trenggalek? Pernah. Di Hotel Hayam Buruk? Pernah. Di Jaas? Pernah. Mantannya orang Arab ya? Apa tuh? Bukan ya? Bukan. Mahal gak ya rias di kakak? Enggak. Kakak sama suami jarak berapa tahun kak umurnya? Dua tahun. Tiap hari pasti ada make up kak. Kalau ada job ya ada make up. Bener kan ya? Kak mau tanya kalau sepaket itu mantan orang tua keduanya terima tamu kembalanya mantan kecil. Cus yang belum paham bisa langsung tanya ke admin ya. Kak kalau make up ke daerah Banten butuh waktu 2 hari apa 1 hari juga cukup? 2 hari. Pernah ke Jambi enggak kak? Pernah ke Jambi sampai ke Muara Bungo. Perjalanan darat dari Jambi ke Muara Bungo. Yang paling murah berapa kak paketnya? Langsung yang tanya-tanya paket bisa langsung cus hubungin admin ya. Klik profilnya Khadijah Azhara Makeup. Ada linktree, bisa chat ke admin 1 atau admin 2. Atau bisa juga telepon ke nomor kantor selama jam kerja jam 9 sampai jam 5 sore. Kayak tadi. Lihat-lihat aja sih. Salam dari Tarakan Kaltara kak. Waalaikumsalam. Kak live dari jam berapa? Barusan kok. Di amanilah kak Adij. Amin. Semoga sehat-sehat selalu kak Dija. Aku follower lama kakak dari zaman kakak masih kuliah sampai kakak udah nikah dan hamil. Salam dari Medan, terima kasih. Tunggu depan ya sis ya. Semoga pernikahannya Sakinah mawadah ya. Pokoknya doa tersebut baik untuk kakak yang mau nikah. Amin. Yang belum pernah ngerias kemana kak Adij? Mana ya? Aja belum. Lupa guys. Salam dari Kudus kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke Semarang sering.
Oh, mereka butuh waktu berapa lama, Kak? 2,5 sampai 3 jam. Tergantung keadaan manten juga. Kamu mau jasari mau Jakarta pernah? Kalau mantannya nangis-nangis bisa lebih lama. Kak, kalau jauh fitting bajunya gimana? Milih baju via WA, nanti kita kirim gambarnya, nanti kirim di atas. Pernah mereka baikin nggak, Pak? Pernah. Ada di IGTV ada kok. Kak, pengantinnya jangan pakai lipstick gitu aja udah cantik. Aduh, guys. Nanti di komen dulu, guys. Sebelum mantan pakai apa? Dream color. Ke Palembang pernah dari bio. Bangka Belitung belum, cus undang biar bisa ke Bangka Belitung. Hai, saya dari Malaysia, halo Malaysia. Masya Allah cantik banget, Masya Allah terima kasih. Istimewa sekali, terima kasih. Orang Indramayu ada nggak, Kak, yang khusus sama Kakak? Nggak inget yang khusus, soalnya banyak. Kak, pakai bayar ongkos ke Surabaya nggak, Kak? Pakai, Kak. Aku lupa, opo. Pernah dikomplain gak, Kak, selama ngejob? Pernah loh, pasti pernah. Tapi yang penting bisa diatasi. Tapi kita harus bisa ngatasi. Daerah Bandung bisa seluruh, bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya, guys. Kak, kalau gak pakai sewa baju pengantinnya bisa. Salam nih Khadijah, make up the best. Terima kasih. Nomor WA-nya berapa, Kak? Cek bio, cek apa, buka profil, cek bio, ada Linktree. Bisa klik klik Linktree-nya, ada pilihan admin 1 atau admin 2. Bisa cek di sana. Kalau nikah kedua kali aku mau make up sama Mbak Khadijah. Amin. Salam dari Moro Jombang, Kak. Halo. Kak, kalau make up terus bagian hidung hitam-hitam itu kenapa ya? Karena digesek. Digesek matanya biasanya tangannya nggak bisa anteng itu, guys. Itu hitam itu karena apa? Digesek-gesek kondisinya ngelupas. Kak, pernah ke Madiun? Sering. Sering ke Madiun. Mesti di Astor ya, ibu itu dari Madiun. Mirip saya Wijayanto. Iya sih, tapi jadi yang udah chat admin atau kalau pengen memang niat booking bisa telepon ke nomor kantor ya. Koyo Arumi Basin. Aku gak ngerti mau coba sebenarnya apa. Ya lambat tak kira wis lahiran belum, mohon doanya ya, guys. Nah, kalau misalnya ada job keluar daerah gitu, daerah itu harus di booking hotel. Iya. Pengen kali dari dulu belajar makeup sama Kak Khadijah sampai ngeliat tutorial makeup. Ngeliat tutorial makeup kakak dari zaman dulu sampai sekarang. Cus kak, ke hubungin admin biar booking private, biar bisa private ke kita. Kak, gaunnya pada ngembang semua ya, gak ada yang lurus seperti dress, banyak. Kalau gaun kan pilihan manten, kadang manten ada yang milih pokro, ada yang milih slim gitu. Kak, makeup buat acara birthday dong, bisa. Madura bagian Pamekasan Bulakan Haji pernah nggak, Kak? Madura sering, cuma kalau pastinya tempatnya di mana itu lupa, nggak inget gitu loh.
Kak bisa enggak di make up artinya dari kita sendiri? Bisa. Kak udah pernah make up ke Kudus? Pernah. Kak Dija kok kayak pakai make up habis ngapain? Salam dari Nganjuk, waalaikumsalam. Kak udah pernah make up di Medan? Pernah. Pernah kapok ngerias di tempat terpelosok yang jauh enggak, Kak? Enggak. Soalnya kita diundang, namanya rezeki gak boleh ditolak. Kak, bulu matanya bisa dibeli di Kak Khadija? Bisa. Bisa hubungin admin. Pengen di make up-in Pak Kak Dija ntar pas nikah. Bismillah, semoga terwujud. Kak Fandi apa biar gak luntur, Kak? Choose private, nanti kita kasih tahu. Kak, kalau ngecap bareng suami enggak, Kak? Kalau suaminya free, bareng suami. Kak, Belitung, Kak, ke Belitung dong make up. Ayo, Kak, booking dong biar kita ke Belitung. Serasa lihat Kak Sarah Wijayanto pakai hijab, cantik, Masya Allah, terima kasih. Kak, kapan workshop ke Medan? Nanti kalau ada jadwalnya kita share ya. Matanya bentuk rahangnya bagus. Terima kasih. Sehat terus ya Bumir, semoga lancar lahirannya ya Mbak. Amin. Terima kasih. Kok mirip Krisdayanti sih? Terima kasih. Kak Dija suka pakai lotion di tangan pengantin, itu mereknya apa? Tanah Body Care. Awas. Pengen bisa make up-an. Just private, Kak. Mirip Dina Lorenza pengantinnya. Aku Kak Ro, Dina Lorenza itu soko. Mirip Sarah Wijaya, entah mirip Dina Lorenza. Assalamualaikum Kak, suka kali make up Kakak, subhanallah Kak, cantik banget Kak, terlove untuk Kakak. Terima kasih. Lolos banget, terima kasih. Kalau lagi Kakak mencet ya, kurang ke sini. Iya, kalau lagi di Medan pengen banget ketemu orang Kak Khadija. Yuk Kak booking Kak biar bisa ketemu. Privat ke Medan bisa nggak Kak? Kalau keluar daerah itu biasanya workshop. Kalau private-nya ke Malang. Kak iya. Mencret Mbak iya. Masih dibenerin sayang. Temantennya dong Kak, sekali-kali foto sama manten laki-lakinya. Pernah kok. Tapi tahu kok. Kita kan promo make up. Enggak lakinya. Tapi yang sering memang story perempuan. Assalamualaikum Kak Khadija, waalaikumsalam. Make up di Bali juga Kak, pengen di make up sama Kakak. Just booking Kak, biar kita ke Palu. Cantiknya mata, terima kasih. Mbak Cica, cok kesel-kesel ya. Siap. Aslinya sing iku sing bling-bling. Hah? Aslinya sing bling-bling. Iki. Yes. Iki. Boleh, sini, Mbak. Masya Allah cantiknya Kak, mau di make up Kakak Dija, salam dari Bontang Kak. Masya Allah, terima kasih. Pakai hijab apa Kak? Modern. Mulia aku sendiri. Suka sama make upnya Kak Dija, terima kasih. Ini bulu matanya beli di mana? Kita produksi sendiri. Yang mau beli bisa ke admin.
Kalau pas mudik ke Malang tak mampir main boleh lah Mbak Dija, boleh. Lihat-lihat, mau booking boleh. Bahan hijabnya maksudnya Kak, hehe. Organza. Makeup adat apa? Modern. Belum pakai eyeliner ya? Iya, belum selesai. Lipstiknya belum selesai juga. Aku mau di makeup pas nikah sama Kak Khadija. Tapi aku masih umur 17 tahun. Bismillah, semoga terwujud ya. Nikah dini. Jangan. 17, udah 17 tahun sudah bisa nikah kok. Kan sorry. Oh, kan bisa kecil. Semangat terus Mbak Khadija, salam dari Malang. Waalaikumsalam. Cantik cetar, terima kasih. 22 tahun. Oh, nikahnya itu kok 22. Berarti aku tahu dengar ini ada 22. Semoga besok nikahan bisa di make upin Kak Khadija. Amin. Bismillah, semoga terwujud. Harga mulai berapa, Kak Khadija? Yang tanya harga bisa langsung hubungin admin ya. Mbak itu kenapa bibirnya putih? Belum selesai lipstiknya guys. Masya Allah cantik banget, pengen di make up Kak Dija. Amin. Semoga lanjut. Lipstiknya warna putih. Mbak Ismanya juga uayu loh. Harganya lebih dari 10 juta enggak? Cus tanya admin ya guys. Sebenarnya pakai apa Kak? Dream Color. Dream Color apa mata aku tadi Kak? Dream Color mata aku. Ini punya Kak lampu nih. Dua lampu. Ini ada ini. Hai. Ini bisa nggak Bu? Enggak ikut tak bisa nggak. Tinggal diisi saja. Ini smoket. Eh apa? Duit. Ini kasih warna yang lebih muda. Kok aku gak baca komen buat HP-ku ya? Kalau dipinggirin itu efeknya bibirnya lebih tebal. Tapi kalau di ombre Kak Sofrenya pakai apa? Pakai Dream Color. Sehat-sehat Kak Adis. Amin, terima kasih. Aku banderan. Yo, malah pernah mbak suaraku. Si Moco gak baper tam dino nguas nih manten gak pingin. Maju gak apa-apa Bu. Jauh banget. Salam tekok kepanjen Mbak. Waalaikumsalam. Apa jalannya lebih muda? Kamu ya. Ya coklat mana kaya? Kalau dikasih ombre itu bikin cute, tapi kalau dikasih yang pinggiran bibir, efeknya itu tebal. Bismillah, semoga nanti kalau aku nikah maunya Kak Khadija, amin. Pengantinnya pakai jilbab bahan apa Kak? Organza. Masya Allah cantiknya, Masya Allah layuni. Terima kasih. Mencong belum selesai. Bismillah, semoga pas nikah nanti bisa di make upin Kak Dija. Amin. Salam dari Tajinan Malang Mbak. Halo. Enggak, satin. Jadi lipstik itu ada tiga. Mint,
Lucy sama Satin. Satin itu tengah-tengah. Dia enggak mid tapi dia juga enggak gampang hilang. Kayak saudaranya kan pasti langsung hilang. Kak, kalau habis lahiran terima jobnya gimana? Bisa terima aja kok. Baju kembar putih ada tak? Ada kak, adik kakak pengen bareng nikah nih ada. Kak, bulan Juli tahun depan udah full booking nggak? Just booking. Masih awal tak berokowal. Sekarang pakai highlighter. Coklat. Coklat. Tapi coklat ini kalau dipakai dalam gedung ya, di indoor gini bagus. Ini kalau dibawa keluar langsung kayak gak lipstikan. Kalau outdoor terlalu pucat. Jadi yang sering kejadian itu kalau misalkan aku ngerias di tendaan gitu pas acaranya siang, aduh pasti dikomen lipstik. Kak di mana kak di mana? Iya, nggak ketok pucat. Tapi waktu di dalam sini bagus. Tapi kalau ini di gedung, akad di dalam rumah, ini mereknya ini ya. Cek yang kedengeran. Bismillah, semoga jodoh di make up pas nikah. Amin. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Salam dari Riau Mbak E. Waalaikumsalam. Sudut, apa namanya? Cekungan hidung atas. Aku mau dioret-oret lagi mukanya. Halo kak. Terus pengen banget kalau nikah pakai mukanya kak Khadijah. Semoga bisa terwujud. Amin. Kak pernah make up di Lumajang? Pernah. Januari tahun depan penuh ya. Cus cek jadwal di admin ya. Udah jam 11 materinya kok belum kelar ya. Soalnya belum acara. Sekarang sudah belum finishing guys, gak usah ngeribetin deh. Nah, permudah lahirannya ya nanti. Lebar, pakainya silver. Tapi kalau misalkan maunya tajam kayak Arab-Arabian itu hitam. Masya Allah cantik sekali. Kalau makeup doang kayak gitu sama baju berapa kak? Langsung tanya admin ya. Kalau mau full kayak baby banget gitu boleh. Tapi kalau ini ada efek ininya tajam, apa matanya tajam. Tajam tapi tetap cute gitu loh, Mbak. Gak sing apa baby banget gitu. Kukira Mbak Dija ada lahiran dulu, mohon doanya ya. Bisa ya Ning Pasuruan, bisa ke seluruh daerah Indonesia. Bismillah, semoga jodoh di make up kakak pas nikah, amin. Nah, sebenarnya apa kak? Dream color? Starlit ini ya mbak? Starlit tadi eyeshadow tapi dia belum pakai, belum mata bawah ya kak? Iya belum. Kak makeup looknya seperti itu, lipsticknya diombe cocok gak sih kak? Boleh kalau mau request. Jadi lebih tajam. Nanti kalau udah pulang Indo maulah foto single di makeup sama kakaknya. Cus kak, booking. Kanan kiri beda. Salam kenal kak, halo. Pengen di makeupin kak Khadija. Bismillah semoga terwujud. Mbak kalau mau makeupin orang itu puasa dulu enggak? Enggak. Puasa Ramadan aku. Nek puasa nak berdina puasa malah ya. Ramadan yang berdina puasa. Mama nih. Kak kuat yang kan gaun bu. Sebab Allah cantik banget kak.
Semarang bisa. Bookingnya harus hamin berapa sih kak secepatnya? Terus, sekarang tinggal pakai bulu mata bawah. Kalau pakai bulu mata bawah dilem. Ya Allah izinkan aku di make up saat nikah sama Kak Adij, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Mbak Adij, Masya Allah, bumi masih berkarya, masih kuat. HPL kapan, Kak? Hah? Jadi bangkit. Pengen nikah, haha. Semangat. Kemajuan bisa ya, Kak? Bisa ke seluruh wilayah Indonesia ya, guys. Jadi di link bulu mata bawah, sama bawah bulu matanya ini. Kalau dapat customer yang enggak pandai pakai softlens gimana, Kak? Tri kalau kena kalau itu, mau pakai softlens dan enggak takut bisa kita pakai bulu mata. Tapi kalau enggak mau takut kita enggak maksa. Sehat-sehat terus ya Kak Adija, semoga lahirannya nanti diberi kelancaran sehat walafiat. Ya. Nah, ini sambil menunggu pakai highlighter. Makasih. Peka sekali. Nah ini kalau ngasih itu agak banyak. Cantik banget, terima kasih. Kak, harga makeupnya berapa ya kak? Yang tanya harga bisa langsung cus hubungin admin ya. Ini juga enggak kan? Enggak. Cantik banget kayak Barbie. Insya Allah tahun depan mau nikah kak, untuk harga makeupnya berapa ya kak? Cus langsung tanya admin ya, nomor admin ada di bio. Untuk harga makeup lebih baik telepon langsung ke Adij daripada nanya ke orang lain, malah simpang siur, ada yang seolah-olah mahal banget padahal sesuai aja ya kak. Benar sekali. Jadi dia disuruh milih, kuasnya juga diilimin. Masya Allah banget hasilnya, Masya Allah terima kasih. Kak, kok DM-ku gak pernah dibales ya? Soalnya yang DM gak cuma satu guys, yang DM banyak. Untuk gaunnya yang big size ada sampai LD 130 serbuknya, jadi dibersihin. Kalau di makeup gitu biasanya makan waktu berapa jam kak? 2,5 sampai 3 jam. Masya Allah kakak cantiknya, sehat selalu ya bunda cantik. Masya Allah, terima kasih. Lama banget sih mbaknya, terima kasih. Jadi dilem, itu juga udah kering, tinggal di template kan. Kalau pakai krim dokter, apakah nempel make upnya? Kalau bisa di nggak pakai krim dulu selama 2 minggu biar kulitnya natural. Masya Allah semoga. Oh iya netral, asupin lagi. Yang banyak yang bilang kalau di make upin Kak Adija sampai jual sawah, enggak. Kalau jual sawah wis dapat gaun piro ya, Bu? Jual sawah iku regane 200 juta. Mohon maaf ya awas soal anjing jual sawah. Tanya admin aja, guys. Jangan tanya orang. Taruh sini ada apa? Muka bulat bisa jadi tirus enggak sih, Kak, kalau di make up? Bisa, insyaallah. Mbak ya Allah, udah make up aja sehatnya momi satu ini. Terima kasih. Simple wis. Harga berkisar berapa, Kak? Jadi kayak tadi mukanya kayak just tanya admin ya, guys, yang tanya-tanya harga. Akhirnya, soalnya kadang kalau tanya di orang lain itu simpang siur. Pakai handphone dulu. Mbak, tak lepas dulu ya. Aku tak gadek noh. Oke, kayak coba. Itu mau taruh sini, Mbak. Khusus kan? Iya, khusus badan. Kan lah kok gini kan apa misalkan warnanya beda. Perfect of elegance, semoga nanti aja rezeki untuk booking Mbak Adij ya, nikahin anakku yang sekarang masih 17 tahun, sehat-sehat ya bumil dan depannya, amin. Terima kasih doanya, bismillah. Ini ada yang putih sama coklat, tapi ini aku pakai yang coklat ya lebih netral.
Kak, aku chat admin di WA dari kemarin untuk tanya-tanya price, tapi gak ada respon. Apa memang gak dijawab kalau hanya terus tanya price? Boleh kok, cuma yang chat banyak, atau bisa telepon ke nomor kantor selama jam kerja. Kak, kalau muka berjawab bisa tertutupi, bisa, aman. Oke. Tapi kita double gak apa tadi gimana? Kan gak abu-abu gitu loh, Mbak. Natural. Amin, Mbak. Ini tak ratain. Dia nanti kalau pakai foundation itu kan foundation pasti nempel-nempel. Kalau ini dia kering. Jadi nanti kakak aman. Kakak nanti bisa makeupin sama kakak Dixie, amin. Gak usah. Kakak dempulkah lotionnya? Enggak. Kakak sendiri. Apa? Iya. Amin, tak makan. Gimana lihat gini? Nah, ini kan coklat ya, Mbak. Ini hasilnya kan sama sekali gak moro abu-abu gitu loh. Natural gitu loh, Mbak. Jadi kalau kulitnya Nadija, misalkan kuning langsat gitu, pakainya yang ini, putih, yang variannya beda. Wah, beda banget ya jadinya, bagus banget, terima kasih. Bisa, Ibu Kak Andi. Apa aku, Kak? Halo. Jadi kalau Nadinya pakai apa, Kak? Pakai Tana Body Care. Yang kulitnya agak gelap-gelap, biar enggak gelam. Kalau enggak pakai henna itu pakai ini. Karena kalau pas di foto itu gelam. Ramah-tamah banget krunya Kak Khadija. Terima kasih. Tangannya Mbak Khadija bikin iri, Kan natural. Ke kulitnya mantannya juga enggak terus abu-abu. Yang putih mana, Dek? Kalau ini yang putih, kalau memang dasarnya mbaknya putih gitu ya, itu pakai putih dia. Muncul. Kayak porselen gitu. Kayak anu, Mbak, langsungan. Kayak habis mandi susu. Tangan Mbak Adit gino-gino kumus. Hati aku ngil. Kalau ini keputihan, tapi terima kasih. Kalau dipakai ke mantannya, jadi ini nanti takut abu-abu. Jadi harus menyesuaikan warna kulit. Enggak apa-apa. Iya, orang-orang banyak yang pakai Cocoa. Kalau soalnya di daerahnya kulit gelap ya. Tuh, kan beda. Ini produknya tanah. Serumnya juga tanah. Gitu kan? Jadi masih tangannya naik-naik juga enggak takut gelap. Sudah, bye-bye. Sudah selesai. Ini tinggal di foto. Cek lupa, ini ya belum tak anu apa? Eliza Wings. Nah, kenapa Kak Dija sederhana banget orangnya yang aku lihat. Terima kasih. Produk apa tadi itu, Kak? Tana DD Cream. Ini apa di wesu dikeluarin? Ide nya tanah apa, Kak? Tanah body care. Ujungnya sini itu kenapa? Apa permintaan atau gimana? Ini kayak gini. Yang ada yang paling ujungnya sana itu dekat mata. Ini? Ada. Oh, ini dicirik. Itu request. Konsepnya lebih ke Arabian. Yang ini kan. Buka mata, Kak. Kak Bumil boleh pakai lotionnya, Kak? Boleh. Tadi Kak Khadija pakai, guys. Kena air luntur enggak, Kak? Enggak. Nih, wes, mari. Nyalain ya. Ini bodinya kayak gimana? Ini diangkat tadi. Monggo di foto, di video boleh. Selfie juga boleh. Sampun.